Acara yang kita selenggarakan hari ini merupakan bagian dari rangkaian ulang tahun Gereja Terorotan Ikeswan. Sebagai bentuk apresiasi kami terhadap tokoh-tokoh yang telah berjasa dan memberikan kontribusi positif di masyarakat dalam bidang kesehatan. Maka hari ini di samping seminar juga akan ada penghargaan kepada pejuang kesehatan ini. The program has created many agents of change in healthy life and always looking for health warriors and innovators that are eager to contribute themselves to help others. Kelompok Duta Sehat dengan penilaian tertinggi, juara 3, diraih oleh UPN Veteran Program Kedubes. Universitas Trisakti dan juara 1 diraih oleh Institut Pertanian Bogor Program Baramuja. 2, 3. Alhamdulillah, senang sekali saya dipercaya untuk memandu acara ini sebagai moderator seminar tentang kesehatan nasional. Saya baca literatur ya, seringkali literatur mengatakan bahwa penyebab utama sakit itu adalah banyak pikiran. Pikiran itu selalu itu ya dok ya, katanya itu karena pikiran-pikiran. Makanya teman saya itu untuk sehat dia malas mikir. Iya, ya Titi Puspa. Konsep jaminan yaitu yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua. Nah ini prinsip ini kadang-kadang terbalik gitu. Jadi kapan itu kan ada diusulkan yang miskin harus preminya dinaikkan. Padahal yang miskin ini belum pernah uangnya defisit. Jadi kebetulan dulu kami juga ikut ngitung berapa preminya untuk yang miskin itu sampai sekarang belum pernah defisit. Menunggu yang paling lama justru pada saat laboratorium, di situ kerawanannya. Maka kemudian kami merancang namanya telemedicine. Saya membeli tele EKG, tele USG dan tele spirometri. Ada di mobil, 48 mobil. Jadi kalau pada saat ditelepon, limitnya 15 menit, dokter sudah harus ada di rumah. Nah, salah satu janji saya itu adalah satu ambulan, satu desa. Karena di sana ada 248 desa dan kelurahan, maka sekarang ada 248 ambulan gratis untuk antarjemput masyarakat. Kenapa kalau BPJS harus ada surat rujukan dari sini, harus gawat dulu, baru bisa langsung ke rumah sakit. Mungkin bisa dijawab oleh yang lain. Pertanyaan kedua kepada dokter Mullah Rama. Belum, dokter Lato belum bicara. Ya, saya udah mau nanya WA-nya berapa sih, dok? Oralit buatan Indonesia yang bisa tiba, bisa diterima, bagus dan tidak mahal. Nah, sebetulnya ide ini bahwa kita harus mencari apa yang ada di lokal yang bisa memecahkan masalah lokal, tetapi dia bisa memecahkan masalah global. Jadi dari gula yang dibuat Oralit bisa diekspor ke mana-mana. Di situ sekarang saya menerapkan ini kepada keahlian saya sebagai ahli nutrisi metabolik dan nutrisi dan metabolik. Nutrisi adalah nutrisi pediatrik khusus untuk anak, satu lagi adalah metabolik tentang genetik. Jadi siapa berdoa itu crowdfunding komite kesehatan dengan pendekatan digital, sosial media dan the power of volunteerism ya, gerakan kerelawanan. Jadi dengan platform itu alhamdulillah kami sudah bantu banyak sekali pasien di berbagai kota untuk mendapatkan bantuan high cost service. Lalu inovasi kami yang kedua namanya InMed. Jadi teman-teman bisa download di Play Store ya. Mengenai stunting gergetan, bayangin aja 55% ada di Asia, 39% ada di Afrika. Jadi kita masih lebih banyak daripada Afrika.
sisanya baru di negara-negara yang tidak terlalu penting. Tapi kita pada dasarnya adalah cukup banyak nyokongnya. Jadi saya di sana diajarkan meditasi. Meditasi itu cuma duduk begini, tangan di sini, buat di situ, terus buka, terus mata ditutup, nafas keluar masuk dari hidung, terus lidah dilipat ke atas air, ke belakang, nah begitu tuh satu jam. Saya kerjakan itu, dibilang sembuh, saya balik lagi ke Singapura. Saya suruh periksa sama dokter. Dokter pengebidanan bilang, clean. Terima penghargaan aja Pak Sirmia. Oke. Anggaran kesehatan dan pendekatan sistem bukan hanya pendekatan individu. Nah, ini perlu dikembangkan di dalam kebijakan kesehatan. Nah, Trisakti tentu sangat bahagia dan menyampaikan terima kasih kepada PTTEP, demikian juga Dometo AFA atas kerjasamanya sehingga kita memberikan penghargaan kepada mereka-mereka pejuang kesehatan. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi.